tutorial makeup core yang look kayak gini ya dengan produk makeup dari Mirel. Produk yang pertama itu ada Mirel Concealer, terus ada Mirel Loose Powder, dan juga ada Mirel Lips Cream Tint. So guys, sebelum ke review dan tutorialnya, aku di sini mau memberitahu kalian kalau ada kode voucher yang kalian bisa pakai buat beli si produk Mirel ini. Jadi nanti ada potongan harga gitu loh guys. Kode vouchernya itu Mire Karima. Mari kita langsung ke tutorial dan reviewnya. So guys, untuk tutorial yang pertama, mari kita hapus terlebih dahulu bekas-bekas jerawat terus noda-noda hitam yang ada di wajah ini dengan concealer. By the way, concealer yang aku punya dari Mirel ini itu yang M1 Fair Ivory. Mereka punya 3 shade, nanti aku bakal tulis di sebelah sini, ada M1, M2, dan juga M3. Dan punya aku ini yang paling terang ya, yang M1 ya, sesuai dengan warna kulit aku lah, kayak gitu. By the way, mari kita bahas terlebih dahulu dari segi packagingnya sebelum mencoba si produk ini, kayak gitu. Untuk packaging boxnya, di sini ada beberapa keterangan yang harus kalian ketahui sebelum memakai make up. Di sini ada cara pakai, lalu ada ingredients, ada nomor BPOM dan juga expired date-nya. Kayak gitu. Dan untuk si botolnya sendiri itu packagingnya ya sama lah ya kayak concealer pada umumnya. Di sini ada tulisan Mirel di bagian depan dan juga di bagian bawahnya ada keterangan nomor shade-nya. Ini punya aku M1 Fair Ivory. So guys, ini aku udah pakai BB cushion terlebih dahulu. Mari kita langsung coba pakai concealernya dari si Mirel ini. Kayak gitu. Ini ada bekas jerawat yang masih belum tercover dengan baik gitu ya. Mari kita cover. Aku tuh biasanya emang kalau pakai concealer itu setelah pakai si apa nih namanya? BB cushion kayak gitu. Aku taruh di mata sini biar kantong matanya nggak kelihatan gitu. Hitam soalnya ketang matanya ya. Ya biasalah begadang-begadang nonton drakor kayak gitu. Terus ini ada beberapa di sini nih, ini bekas jerawat yang baru banget guys, kayak gitu. Dan mari kita blend dan sponge. Aku pakainya sponge kayak gini. Mari kita blend. Gila. Gila, ini bekas jerawatnya tercover dengan baik. By the way, dari wanginya tuh ya, ini wangi yang aku rasa itu, ini wanginya soft banget terus enak banget gitu loh guys, kayak permen gitu, kayak bukan permen ya, lebih kayak cake gitu. Enak banget loh ini baunya, sumpah enak banget deh, kayak penyenak makan aja. By the way, ini tuh bener-bener mengcover noda-noda hitam yang na'udzubillah di wajah aku, kayak gitu. Aku tuh gitu kalau pakai concealer tuh pakai BB cushion baru pakai concealer kayak gitu. Kan ada ya beberapa orang yang pakai concealer dulu baru pakai cushion kayak gitu. Ya namanya juga orang kan beda-beda ya cara make up-nya. Gila, aku jatuh cinta banget sama concealer ini. Ngeblendnya tuh enak banget, maksudnya nggak susah ngeblend gitu. Biasanya kan ada ya beberapa concealer yang aku pernah coba, aku pernah pakai itu beberapa concealer yang susah banget di blend kayak gitu. Terus ini tuh bisa menghilangkan noda-noda juga, maksudnya menyamarkan noda-noda yang ada di wajah aku kayak gitu. Jadi dari langsung dibeli deh, ini benar-benar recommended banget. So untuk selanjutnya di sini ada loose powder punya Mirel, yang punya aku ini yang M2 Ivory. Jadi mereka ada 4 shade, nanti aku bakal tulis di sini ada M1, M2, M3 dan juga M4 kayak gitu. Oke, untuk dari segi packagingnya, ini boxnya lucu banget. Kalau kalian pencinta warna soft, ini lucu banget, sumpah ini cantik banget. Di sini ada keterangan ingredients, nomor BPOM dan juga expired date. Terus juga ada cara pakai kayak gitu guys. Untuk packaging dalamnya, ini juga cantik banget. Kalian juga dapat sponge-nya kayak gitu. So guys, mari kita coba. Ini aku excited banget soalnya tadi si concealer-nya tuh bagus gitu loh. Jadi aku punya ekspektasi yang tinggi sama loose powder-nya juga kayak gitu. Aku taruh di sebelah sini dulu ya. Wow, just wow. Ini wow banget ini. Wow. Ini tuh lembut. Terus sponge-nya lembut banget loh. Bedaknya juga lembut banget. Terus wow, ini enak banget loh ini. Maksudnya bagus banget loh. Kalian bisa bedakan kan? Tuh, bagus banget. Ini kenapa produk si Mirel bagus-bagus ya? Wanginya juga enak banget. Barusan dilewat nih.
Ini enak banget loh wanginya, beneran deh. Wow. Bahannya tuh ringan banget guys ini. Ini tuh ringan banget, terus juga mudah banget diaplikasikan ke wajah. Wow, wow. Ini kenapa sih ini produk Mira, kenapa sih bagus-bagus? Dari concealer sampai loose powdernya ini best banget, parah. Aku berharap lip cream tintnya juga bakal bagus. Ini bagus banget loh guys, ini bikin kulit kalian tuh lebih halus gitu. Ini bener-bener loose powder best banget yang pernah aku temuin. Aku sebelumnya pernah juga pakai loose powder, tapi menurut aku ini yang paling bagus. Ini bagus banget. Ini kayaknya aku bakal borong deh kayaknya nih ya, punya si Mirel. Ini bagus banget loh. Kenapa sih Mirel punya produk sebagus-bagus itu? Dari concealer ini aku udah jatuh cinta juga nih ya. Loose powder juga kalian harus punya. Jadi aku rekomendasi dua produk ini. So guys, ini aku udah bikin alis. Aku bikin alis yang natural, senatural mungkin yang aku bisa gitu ya. Karena kan alis aku udah tebel nih ya sebenarnya. Jadi aku kasih warna coklat sedikit-sedikit aja biar nggak terlalu mencolok kayak mau ke kondangan gitu. Karena kan temanya kali ini Korean look gitu kan, ya kan? Di sini di tangan aku udah ada lip cream tintnya punya si Mirel. Ini punya aku yang warna Stormy. Jadi lip cream tintnya ini ada 6 warna, nanti aku bakal tulis di sebelah sini, oke? Sekarang kita bahas dari segi packaging boxnya. Ini boxnya lucu banget, unyu banget, cantik gitu. Di sini ada nomor BPOM, expired date, terus juga ada ingredients. Untuk packaging lip cream tintnya sendiri, ini tuh unyu banget. Jadi itu kayak kapsul gitu bentuknya. Ini cantik banget gitu loh guys. Ya kan, di bagian bawahnya itu ada keterangan dari warna lip cream tintnya sendiri. So, mari kita coba. By the way, aku tuh tiba-tiba punya ide ya, mau pakai lip cream tintnya ini sebagai eyeshadow terus blush on sama lip cream tintnya juga gitu, maksudnya buat bibir juga kayak gitu. Mari kita coba eyeshadow terlebih dahulu. Wow, warnanya cantik banget, terus wangi banget. Mari kita coba taruh di sebelah sini. Kalian kelihatan nggak? Gila, warnanya bagus banget dong ini, parah loh ini. Kebetulan pakai tangan. Wow. By the way, loose powder yang tadi itu bikin kulit aku halus banget gitu loh guys. Wow, ini warnanya cantik banget, parah. Parah, ini bagus banget. Ini warnanya bagus banget loh. Terus ini mudah banget untuk di blend gitu loh guys. Gak susah, biasanya kan ada tuh lipstick yang memang susah banget di blend kalau dibuat eyeshadow kayak gitu. Bagus banget loh ini. Ini bener-bener Korean look banget nih. Ini cocok banget emang buat Korean look. Wow, ini bagus banget. Ini natural banget warnanya. Maksudnya cantik banget warnanya. Mari kita aplikasikan buat blush juga. Wow, kebanyakan gak sih ini? Di bagian hidung juga ya. Kan pengen kayak orang pilek gitu nih konsepnya. Oh my god, ini blendnya enak banget loh, maksudnya nggak susah. Cuma ditap-tap gini doang udah ngeblend gitu loh guys. Ini nggak susah banget loh buat ngeblend, enak banget. Wow, buat hidung juga ya. Wow, bagus banget, pengen nangis. Bagus banget loh ini warnanya. Terus ditap-tap gini doang loh ini, blendnya bagus loh. Bagus banget, no. Gila, ini bagus banget. Dah, ini bagus banget. Parah. Terus ini aku kasih shadow warna coklat di belakangnya biar ada gradasi, ya kan? Terus aku pakai contour di hidung doang. So guys, ini aku udah kasih highlight di bagian sini, di hidung juga, di sini juga, di bagian mata juga aku kasih. Soalnya biar lebih kinclong gitu. Ini makeupnya udah hampir selesai ya. Aku mau pakai eyeliner dulu. Jadi eyeliner yang aku pakai itu sebenarnya eyeshadow coklat. Soalnya kan mata aku besar nih ya. Kalau aku pakai eyeshadow hitam itu bakal jadi besar banget gitu loh ke mata aku kayak gitu. Jadi aku pakai eyeliner dulu. Selanjutnya mari kita coba lip cream tintnya ini ke bibir, oke? Mana nih kaca? Excited banget dong. Soalnya ini tuh lip cream tint. Biasanya kan cuma lip cream atau enggak ya lip tint kayak gitu. Tapi ini double lip cream tint gitu. Warnanya bagus banget loh.
Warnanya wow banget warnanya. Gue bingung ya, ini cara pakainya kayak lip cream atau kayak lip tint? Mari kita pakai kayak lip cream aja ya. Wow! Mari kita lapikan terlebih dahulu. Wow! Aku gak ngerti lagi ya sama produk Mirel ini, semuanya bagus. Dari concealer, loose powder, sama ini yang terakhir yang paling aku jatuh cinta banget. Ini warnanya bagus banget. Terus waktu dipakai itu lembut gitu loh guys. Maksudnya gak lembut deh gitu. Terus juga ini tuh gak bikin bibir kering. Ini tuh warnanya cantik banget. By the way, ini tuh waktu setnya itu jadi kayak lip tint gitu ya. Tapi walaupun kalian pakai kayak tadi, kayak lip cream biasa gitu. Kalau lip cream kan biasanya satu bibirnya dioles semua gitu. Tapi kalau lip tint tuh biasanya di sebelah sini doang, di dalam ini doang. Kalian pakai ini dengan cara lip cream itu ngesetnya tuh jadi kayak lip tint gitu loh guys. Jadi ada gradasinya kayak gitu. Dan ini cantik banget. Wow. By the way, aku tuh gak terlalu suka sama lip tint ya. Soalnya kayak bikin bibir aku tuh kering. Terus gak ada gradasinya gitu loh. Jadi kalau pakai lip tint doang tuh aku gak suka. Ya walaupun aku pun juga gak suka sebenarnya kalau lip cream dicampur sama lip tint tuh aku juga gak terlalu suka gitu. Kayak ombre lip cream dulu baru lip tint gitu. Aku gak terlalu suka juga sebenarnya gitu. Tapi ini adalah produk yang wah gila. Ini aku jadi cinta banget loh aku sama produk ini. Ini bagus banget loh guys. Ini warnanya, terus dari ngeset warnanya itu di bibir bagus banget. Parah. Mari kita lihat apakah ini transfer gitu ya. Biasanya kan ada beberapa lipstick yang transfer gitu. Wow. Dah. Viral, bagus banget. Produk terbagus yang pernah ada, ini lip cream tint. Ini aku cinta banget, parah. Kalian harus banget punya ini guys. Harus banget, apalagi orang yang kayak aku nih ya, gak terlalu suka lip tint gitu. Tapi produk lip cream tint ini sangat-sangat bagus. Kayak ini yang nyiptain ini tuh jenius banget, sumpah. Ini bagus banget, coba dilihat. Bagus banget, parah. Segitu aja tutorial dan reviewnya dari aku. By the way, aku rekomendasi banget produk-produk dari Mirel ini karena sebagus itu guys, benar-benar bagus banget. Kalian harus banget punya. By the way, kalau kalian beli ya jangan lupa ada kode vouchernya Mirekarima biar kalian dapat potongan harga kayak gitu. Jadi segitu aja tutorialnya. Terima kasih sudah nonton.